Halo guys, balik lagi di Prex Gaming Channel. Jadi video hari ini aku mau bikin perbandingan guys, bagusan SS Ahien atau SS Oscar ya. Harusnya yang udah punya Ahien udah tahu bagusan yang mana, tapi sengaja gua bikin videonya guys. Buat yang belum dapat SS Oscar ataupun SS Ahien, terus misalnya disuruh pilih mau ngambil satu support, jadi kalian gak akan bingung lagi guys. Untuk perbandingannya seperti biasa, aku bakal build SS Ahien dan SS Oscar, pokoknya sama persis guys. Jadi mulai dari weapon, pet, pokoknya sama persis ya. Siapa yang lebih bagus buat nge-support tim guys. Oke, jadi kita langsung ke arena aja. Jadi aku bakal coba, kita cari power yang setara ya. Kita coba ke Orion guys. Si Orion dia udah pakai SS Ahien, di sini aku masih pakai SS Oscar guys. Kita lihat apakah bisa menang. Oke, tewas Newton. Chenxin juga udah sekarat. Anjir, langsung full lagi dong dari si Chenxin. Padahal kan tadi udah sekarat, gila sih ini. Kalau kita lihat dari perbandingan video ini aja udah ketahuan guys, bagusan Oscar atau SS Ahien ya. Jadi bisa kalian cek atau kalian lihat, pas Ahien ngeheal sama pas Oscar ngeheal guys. Kalau pas Oscar ngeheal kan dia bertahap, dia naik. Tapi kalau Ahien, gila langsung full dong. Ini sih udah pasti kalah ini guys. Oscar udah tewas, Tang San udah tewas. Chenxin punya gua auto kelok sama Chenxin si Orion guys. Tewas Chenxin. Kalau udah tinggal Newton ya udah pasti ini guys. Aku udah selesai nge-build Ahien, jadi kurang lebih sama seperti Oscar guys. Oke, kita langsung tes aja lagi ke arena. The wind blows. The rain falls, and the blue silver stand behind. Nah, ini baru pas, guys. Udah sama-sama SS Ahien, pokoknya sama tim ya. Apa bisa menang kali ini? Kita lihat aja guys. Oke, tewas Newton. Thousand sword mastery.
You know nothing about the Seven Treasure Blaze Tile Sect. You know nothing about the Seven Treasure Blaze Tile Sect. Eternal Ripples! Eternal Ripples! Langsung full, guys. Gila sih. Heal-nya Ahin emang GG, guys. Jangan mati, woi. Jangan mati, anjir, nyaris, cuy. Anjir, tewas. Firm and erect, gold. Thousand sword mastery. Thousand sword mastery. Kalah ini, guys. Tewas ya, Tang San kita. Oke, bisa menang, guys. Masih bisa. Padahal tadi udah nggak berharap ya, karena Tang San aku udah tewas. Tapi ternyata masih bisa, guys. Oke, menang. I will never let Xiao Wu down. Kita coba challenge ke Bama. Sultan VIP 11, guys. Kita coba bisa atau enggak ya. Sword mastery. White Tiger Devil God Transformation. You know nothing about the Seven Treasure Blades Tile Sect. Eternal Ripples. Eternal Ripples. Jadi masih seimbang ya. Okay. Power surging, blue silver wing. Langsung full lagi, guys, darah si Tang San. Anjir. Tewas. Gila, nggak sakit, guys. GG physical defense-nya ini, guys. Physical defense sama physical damage reduction. Okay. Sekarat. Tewas Newton. Eternal Ripples. Buddha Fury Tang Lotus. Masih survive, guys. Anjir, gua penasaran ini bisa menang atau enggak ya. Secara ini VIP 11, guys. Terus beda power juga, ya udah kalah ini, guys. Jadi Tang San aku udah tewas. Ini sih kalau Tang San si Bama tewas masih ada harapan, guys.
Okay, tewas. Masih ada harapan. Clear Sky Fortress. Di cover lagi sama si Newton. Tewas Chen Xin Sibama. Anjir, ini sih nggak bakalan habis-habis ini guys. Harapan terakhir kurang dari Fate ya. Langsung full lagi dari si Ahin. 38 detik. Oke, kita skip aja guys. Videonya bakal terlalu panjang. Oke, menang ya. Oke guys, untuk video kali ini segini dulu. Kurang lebih untuk perbandingan SS Ahien sama Oscar. Jadi kalian udah lihat sendiri. Jangan lupa like video ini dan seperti biasa subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.